Lapor, apel siaga patroli pengawasan masa tenang pemilihan umum tahun 2024. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Bawaslu hadir di fase-fase seperti ini untuk mencegah semua bentuk pelanggaran, terutama politik uang. Kita semua hadir di sini karena kita memahami pentingnya peran kita sebagai penjaga integritas pemilu. Pemilu adalah proses demokrasi yang patut dilaksanakan dengan penuh sukacita dan damai. Bawaslu mengajak semua pihak, terutama peserta pemilu, untuk berkompetisi secara sehat, wabil khusus masa tenang yang harus kita lalui tanpa dinodai oleh pelanggaran. Dan tak lupa, pada kesempatan ini pula saya mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Malang untuk bersama-sama mendukung penyelenggaraan pemilu dalam menjaga dan mengawasi masa tenang ini, serta memastikan kelancaran dan keberhasilan pengawasan masa tenang pemilu 2024 sebagai wujud nyata rasa kebersamaan, kepedulian, persatuan, dan kesatuan dalam rangka menciptakan pemilu damai di Kota Malang. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Sama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu.